Diduga karena tidak kuat menahan panas akibat sedang berpuasa, puluhan peserta upacara yang berasal dari pelajar sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas pingsan hingga harus dibopong oleh petugas PMI Majalengka, Jawa Barat. Karena banyaknya pelajar yang pingsan mengakibatkan tenda PMI yang tersedia over kapasitas, sehingga para pelajar yang pingsan sebagian berteduh di luar tenda. Adapun para peserta yang mengikuti jalannya upacara antara lain TNI Polri, aparatur sipil negara, serta ratusan para pelajar. Namun sebanyak 35 peserta dari rombongan pelajar harus diboyong petugas PMI dan sesama rekan sekolahnya karena tidak kuat menahan terik matahari. Bahkan ada beberapa peserta yang pingsan terpaksa ditandu oleh petugas PMI Unit Transfusi Darah Majalengka ke tenda sementara. Para pelajar itu berasal dari SMA Negeri 1 Majalengka, SMA Negeri 2, SMKN 1, dan para pelajar SMP. Mungkin karena sekarang kan situasinya bulan puasa apa ya, jadi kondisinya sedikit lemah, terus cuaca juga lumayan panas, jadi anak banyak yang pingsan dan banyak yang sakit. Kita sebisa mungkin untuk membantu supaya mereka yang sakit kita evakuasi ke tempat yang kita sediakan, dan yang pingsan jangan sampai terjadi pingsan atau jatuh di lokasi, jadi kita langsung bawa ke tempat, ke tenda yang sudah kita siapkan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edu Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.